Halo guys, balik lagi sama gue Lemon. Video ini gue mau coba. Jadi banyak yang tanya kan, Bang, YP masih bagus nggak? Gimana? Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Ya udah, ini guys, gue main nih YP. Cuman menurut gue YP nggak kayak dulu sih. Dia itu mungkin sekarang lebih kayak ngeslow-ngeslow dikit gitu guys. Apalagi ini gue melawan Fanny, Gwyn, Claude, Teris. Ini gue nggak hidup sih sebenarnya di game ini. Kita coba aja ya. Oke. Eh, tunggu. Sebelum lanjut ke videonya, kalian harus tahu ini. Kalian nggak perlu galau buat pilih tempat top up paling aman dan terpercaya sekarang. Karena gue ada sediain tempat buat kalian para gamers bisa top up dengan murah, aman, dan cepat. Solusi buat kebutuhan gaming kalian bisa dapatkan di lemontopup.id. Dari Mobile Legends sampai game lainnya bisa kalian dapatkan di sini. Dengan event dan promo menarik pastinya. Jadi, cari tempat top up aman dan terpercaya di tempat gue aja, di lemontopup.id. Gue yang jamin. Buat ngakalin damage-nya sih, gue kayaknya nggak bikin Ice Queen. Gue bakalan bikin yang Genius gitu-gitu guys. Genius sama Lightning gue mau bikin. Biar damage-nya tuh lebih sakit guys. Biar damage-nya bisa lebih menohok. Gue pertama mungkin bakalan pilih mana regen nih satu. Terus gue bikin sepatu penet. Kok rada ngelek-ngelek ya? Gue salah ambil lagi, seharusnya gue ambil skill 2 jangan skill 1. Lama banget clear-nya kalau skill 1. Ampun Bu Vexana, gue pakai flicker lagi ya. Soalnya ada Fanny ya guys. Harusnya sih memang gak jalan gue di game ini. Astagfirullahaladzim. Wih. Skill 2 ya kan. Tadinya miss. Ya mati Hellcat gue. Kok melompat ke sana Hellcat. Ya elah. Curi dong gue. Tanya mati. Ini teris-terisnya sampai kesini juga cuy. Alah, fiskernya. Mantap. Rusuh banget nih kayaknya musuhnya ya. Perperangan tiada akhir. Yang aku pedulikan. Misalnya gak mati lagi lo banget tadi. Mati cok. Gatal guys kalau kena rambut. Halo guys. Apa sih Fanny? Ada masalah apa sih bang? Ceritalah. Para pencipta akan mati sama seperti ciptaan mereka. Hanya bahaya. Apa menggesek-gesek. Ini gue ambil level 4 ya. Gue gak bisa level 4. Cepat deh bro. Gwynnya damage. Belum lagi ya damage. Dan damage Gwynnya. Aku melihat peradaban yang bangkit dan hancur. Anjir dia malah menghajar sini cuy. Nah mantap. Anda gelap. Tadi Teresnya gelap, gak bisa lihat gua digelapin sama Hellcat. Anda mati lampu. Ampun, ampun, ampun. Ampun, bro. Ampun, bro. Ajar gak sih? Tolong banget nih, ke sana. Nah. Tuh, tapi gua mati kayaknya. Mati dia.
Fanny, ada Fanny, bahaya. Mantap. Ini Gwyn-nya annoying sih. Apa lantaran karena gue YP aja ya? Juga gak pake purify lagi, menantang maut gitu. Tapi ini damage-nya udah lumayan sakit sih guys, gara-gara sepatu ini. Tadi gue nge-skill 1 Vexana yang kena di tengah gitu sakit banget. Kena di tengah-tengah skill 1 gue. Oh, damage-nya nambah kan? Ya Tixia. Nah udah jadi genius nih, genius. Kita bikin lightning. Anda gelap. Waduh. Nah mati dia. Mantap, kena cancel. Kaudenya sepatunya belum jadi sih. Oh gitu gua ulti tadi anjir. Aku punya ini. Nah mati guys. Sakit, sakit sih itu. Karena gua bikin genius kali ya. Dan dia gak bikin sepatu resist, jadi armornya bisa minus. Gue balik dulu. Bentar, kita kena gesek-gesek sama Fanny. Laguin bro. Takut gue sama Gwyn. Oh dia gak damage, dia cuma sepatunya doang. Bro ada Gwyn disitu bro. Ya elah. Tinggal dong ya. Masuk ke dalam kandang macan. Loncat gak nih? Mantap cu. Nah, Helcurt-nya ulti doang. Main dia ulti, depan aja maunya. Santailah Bang Gwyn. Para pencipta akan mati sama seperti ciptaan mereka. Ewe atas. Aduh. Digeng tuh coynya. Ya. Oh gitu sih. Ada banyak. Gwyn-nya kena silent. Aduh, nanti bro. Nah lo kan, energinya habis, kebanyakan gesek-gesek. Balik dulu. Kita bikin holy sekarang guys. Ini gua gak bikin Ice Queen karena musuhnya juga lincah guys. Jadi percuma Ice Queen. Mereka bisa kabur-kaburan. Terisal doang gak masalah. Mereka ada 3 hero dash. Ya mending gue langsung aja damage yang sakit guys. Problem YP sekarang kan gitu juga, hero nya banyak yang lincah-lincah. Sakit sih itu, main damage. Dia udah bikin sepatu resist. Fania blue buff kayaknya. Aku tidak mencari kebenaran. Bunuh dia bro. Gue takut panik. Jir, sakit banget Fanny. Aduh, tolong. Elot. Mantap Ixia. Hampir mati gue. Untung dia gak jadi full damage guys. Bikin armor dia. Hampir mati gue. Gue sama Ixia belum mati di game ini cuy. Sakit sih tadi gue pukulin si Fanny. Tadi cowo. Balik. Gara-gara dia bikin sepatu itu gak terlalu sakit sih ke Claudia. Semua mereka sepatu itu semua. Padahal lawannya YP doang. Kenapa sih? Satu resist. Nah, kalah melompat gue nya. Mantap. Lotnya dapet Ixia. Aduh, flickernya.
Oh, nggak flicker mati tuh orang, anjay. Terusnya gue nggak usah flicker sih. Nextnya gue jadi santapan Fanny nih, nggak ada flicker. Jadi goreng-goreng Fanny nih gue, guys. Bersihkan lane. Lawan menghilang dari lane. Oh, kita langsung Bloodwing saja biar tebel ya. Iya, Bloodwing saja lah, nggak usah holy. Tapi mahal banget Bloodwings. Kurang 1300. Bunuh dia. Tuh, sakit, guys. Ulti. Clear. Aku punya ini. Tolong. Fanny-nya, Fanny-nya. Fanny, kamu sini, Fanny. Nah, sakit nggak? Gimana ya kalau ada Gwyn gitu? Gue langsung ditabrak sama Fanny lagi. Untung tadi Fanny-nya nggak ada energi. Kampret emang nih Fanny. Untung aja gue Fanny nggak di solo kill Angela. Oke. Apa? Keinginanku hanyalah memusnahkan mereka. Nantangin. Duduh. Mantap, Jo. Ini ada flicker. Bunuh. Sakit, guys. Shield gue gede banget ya pas lagi ultinya. Ada Bloodwing juga. Karena kita bikin Holy Crystal. Abis Holy mungkin kita next item terakhirnya buku, guys. Oh, sakit sih itu. Apalagi dia gak bikin Athena atau apa kan. Kita bikin Athena atau Radiant dia. Dia full armor. Setengah darah. Enggak deh. Enggak darah kurang. Sakit sih ini gara-gara pakai lightning. Terus lightning tuh ada movement speednya pas ke proc, sakit jadinya. Enak berkabur. Gua gak mati, bro. Glowing nanti gua. Ya nanti gua glowing lah biar matiin orang-orang yang sekarat. Tolong. Orang gila. Tapi kalau nggak pakai glowing, mana gue kurang. Buku ada. Nah. Pak banget melompat nih Gwyn. Ini kita kalau deh. Au. Kebakar. Gak usah deh. Oh, modal gitu dong tuh pakai lightning. Gitu darah Claudenya. Cuman ya ultinya mungkin gak secepat main buku awal-awal, guys. Cooldownnya lumayan lama. Jadi dia main skill 1 skill 2 aja. Flicker itu. Aduh, kalau dia gak mati. Boom. Skidit. Boom. Mantap, Co. Mantap banget, Co, gue, Co. Ditendang patah itu kakinya si Fanny. Apa kalau deh? Atit gak, Bang? Atit lah, masa enggak? Sudah bikin Radian ya? Oh, udah bikin armor ya? Claudia-nya belum. Dia gak mati. Mati, cu. Claudia. Mana gua habis, Tristan. Mana gua habis. 1700.
Nah, gua habis, bro. Harus mana kayak tadi? Harus bikin buku. Basic attack dah. YP basic attack. Apakah Anda pernah melihat YP basic attack? Saya ambil buff. Kasih gua buff dong. Oke. Oke, siap perang lagi. Berhentilah berusaha. Guin. Lompat enggak nih? Aku tidak mencari kebenaran. Guin. Kok banget melompat kayak gitu. Guinnya suka melompat, guys. Martin lagi namanya. Martin, kau kenapa lompatnya gitu, Martin? Martin. Hilang kah? Oh, Imo. Gimana kalau kita membikin 2 Blood Wings, guys? Oh, Starlium. Starlium mantap sih, ada regen mana juga. Gue jadi mage basic attack. Tuh, gua gede, bro. Apa, bro? Duh, gak mati dia. Blood Wings membantu gua banget sih sebenarnya, guys. Gara-gara Blood Wings, gua dia gak ada puri. Gara-gara Blood Wings, gua bisa aman di Blazing Duet. Dah, kalau dia itemnya udah sebanyak itu. Martin. Eris. Mati kalau dia. Nih. Fake sana. Tes damage. Gak kena. Gak mati gua, bro. Ya itu dia, guys. YP main lightning ya. 11.014 damage gua 34%. Sebenarnya menurut gua si YP ini masih standar-standar aja sih dia. Dia enggak jelek amat, guys. Sebenarnya masih bisa dipakai walaupun nge-build lightning, nge-build ice queen glowing gitu juga masih oke menurut gua. Cuman ya palingan disesuaikan sama musuhnya apa, guys. Kalau ini kan gua pengen nyoba gitu. Kalau dibikin lightning, dia sakit enggak? Ternyata ya proc lightning itu masih tetap sakit. Cuman dia enggak bisa mainin ultinya banyak-banyak. Thank you guys yang udah nonton video ini. Menurut kalian YP itu gimana di meta sekarang? See you next video, bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.